Hari ini kami datang ke Polres Jakarta Pusat ya, berkonsultasi untuk perkaranya Ibu Vivi dan Vicky Prasetyo ya. Memang hari ini tadinya kita mau melaporkan dugaan penelantaran anak. Akan tetapi tadi siang bapaknya Vicky Prasetyo ya, Pak Hermanto. Pak Hermanto menelpon langsung ke klien kami, ke Ibu Vivi, untuk meminta waktu satu hari lagi ya. Jadi pengennya besok itu mediasi. Gitu ya. Saya. Mediasi. Jadi pribadi dari Vivi ketemu Vicky untuk masalah anak ya. Jadi kami putuskan untuk masalah anak karena kami melihat kepentingan anak tersebut, maka kami putuskan untuk anak adalah menunggu mediasi besok. Ya. Betulnya ya. Vicky ada janji dengan saya untuk mediasi dari minggu-minggu kemarin. Nah, pada saat itu saya sudah kasih kesabaran yang cukup luar biasa sampai terakhir hari minggu kemarin. Jadi Sabtu, Jumat saya sudah menghubungi Vicky dan Vicky sudah oke hari minggu. Nah, pada saat hari minggu saya tunggu jam 12 dari jam 8, saya sudah WA jam 9, jam 10, jam 12. Dan ternyata saya sudah sampai di lokasi, Vicky tidak hadir. Ya, saya bilang, Vicky, tolonglah hargailah. Kalau memang kita sudah janji mau ketemu, ya ketemu saja. Jangan tahu-tahu jam 12, obat nggak bisa. Mohon maaf, nggak bisa. Nah, disitulah makanya habislah kesadaran kita, kan. Hari ini kami datang ke Polres Pusat ini berkonsultasi masalah penipuan dan penggelapan dugaan untuk uang Harrier ya, uang ya, apa tuh? Hasil penjualan, gadai. Uang hasil gadai dari Harrier yang dugaannya adalah digelapkan oleh Vicky. Ya, kami sudah konsultasi panjang lebar tadi dan ternyata keterangan dari beliau-beliau bahwa lebih pas lokus delitinya itu adalah di Polres Jakarta Selatan. Kenapa? Karena diserahkannya itu memang di Hotel Haris Tebet. Nah, itu beda di sungai kalau nggak salah ya. Jadi dari dilihat-lihat itu lebih pas di Jakarta Selatan. Jadi dari situ maka besok kami akan ke Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan ya dugaan penggelapan ya dana gadai mobil Harrier di Polres Jakarta Selatan. Gitu. Belakang anaknya karena memang ini mau menunggu dulu mediasi ya, kita hormati aja karena biar bagaimana kan ini masalah anak ya. Kita kan carikan solusi supaya anak ini dibiayai dan diakui, itu aja sih poinnya. Ya enggak ada yang lain kok. Hanya ingin dibiayai dan diakui oleh bapaknya. Tapi kalau untuk masalah mobil Harrier ya kita akan upaya hukum.